Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Handi Celebes Channel. Kesempatan kali ini akan saya liput sebagaimana waktu itu, bagaimana menjemput Guru Najuma di Bandara Soekarno-Hatta. Kali ini kami akan tentu bersedih campur bahagia karena momen perpisahan dengan Julkipli Mabas. Kami masih di lobi hotel, nyantai dulu menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Bagaimana persiapan mengantar Guru Najuma atau Julkipli Mabas ke Bandara Soekarno-Hatta menuju Makassar? Kita ikuti liputannya, jangan skip iklannya. Oke, kita lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di lobi hotel persiapan mengantar Bang Juma balik ke Makassar. Didampingi oleh Ustaz Romi, kemarin sudah pulang ke Palembang. Cuman Palembang numpang kencing doang. Tahu Bang Juma udah balik ke Makassar, beliau kembali lagi ke Jakarta. Masa Allah, Ustaz Romi. Demi untuk ketemu Bang Juma untuk mengantar ke airport. Masa Allah. Terima kasih Ustaz Romi. Sampai doang Palembang, teman-teman. Ya. Kan kemarin sore pulang ke Palembang. Cuman tahu Bang Juma pulang hari ini, dia pesan pesawat lagi dari Palembang ke sini. Masya Allah Ustaz Romi. Makasih Ustaz Romi. Pesan hotel yang sama supaya bisa ngobrol sampai pagi dengan Bang Juma. Bang Juma lagi sibuk, lagi telepon. Itu ya, ikuti nanti keseruannya teman-teman dalam perjalanan ke bandara. Dan kami sudah koordinasi dengan teman kita yang ada di airport penjemputan VIP, sebagaimana pengantaran VIP, sebagaimana penjemputan VIP kemarin. Jangan kemana-mana, kita sedang menunggu Paduka dan tim yang akan mengantar Bang Juma ke bandara. Jangan kemana-mana, sampai jumpa ke video lagi nanti ya. Teman-teman, ini saya skip dulu. Tunggu sebentar. Oke. Simak keseruannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ke bandara mengantar Bang Juma ke Bandara Soekarno Hatta. Pesawat 1:30 mendatang. Insyaallah kami tepat waktu. Doakan ya teman-teman. Di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Tapi berpisah untuk bersua kembali nanti. Insyaallah setelah Lebaran kembali ke Jakarta. Ini ada adik Sandi di belakang. Bang Juma sedang sibuk ya, kita lagi di perjalanan ya, simak videonya nanti setelah sampai di airport. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Teman-teman memasuki Bandara Soekarno Hatta. Keren ya, gimana bawa mobilnya Bang Juma? Keren ya, mantap Bang Putra. Bang Putra, kunci SIM di mana? Di Betlehem. Teman-teman, bentar lagi sampai di Terminal 2. Ya. Antarin Bang Juma balik ke Makassar. Oke, ketemu lagi nanti. Kan udah masuk bandara. Iya. Koordinasi dengan teman di bandara. Standby dulu ya. Oke, aku mau telepon. Telepon Bang. Terus udah di checking semua. Percuma dong. Udah di checking semua. Dari tadi udah. Udah di checking di mana sih? Tunggu pasang. Iya, protokol. Protokol. Enggak tahu nih kalau kebanyakan, kasihan. Protokol dia. Ya.
Ntar aku telepon pasangan. Nunggunya di mana, Pak? Oke. Tunggu sini dulu, ntar. Kalau stop. Iya, makasih, Pak. Tunggu, Pak, ya. Siap. Ya, Pak. Duduk aja dulu sini, lah. Banyak, Pak. Duduk sini aja, nungguin Pak Saman. Nah. Tadi ada antara Banjuma sampai ke protokoler pesawat. Tapi nggak boleh semua orang masuk, paling Pak Hera sama saya aja nanti masuk ke dalam. Kalau banyak gini ya. Julius videonya kemana-mana ya, pusing saya. Sini dulu nungguin Pak Usman. Sarap aja lah nih, Pak. Belum ya? Kita ke sini dia. Betul. Saya enggak boleh masuk. Pindah nonton lagi, jangan nonton di situ. Nonton di channel saya ya. Beda warna dulu. Sama-sama. Gimana rasanya, Depra? Ke Jakarta? Wah, alhamdulillah baik di Jakarta. Sesuai dengan ini. Mana lebih enak sama Palembang? Jakarta dong. Kalau Palembang tanah kelahiran. Insya Allah pulang ke Palembang. Jadi menurut standar gaji tadi berapa? 50 juta ya? Iya. Udah masuk? Masuk. Masuk. Wah, masuk. Luar biasa deh, Pak. Gajinya 50, guys. Sebulan. Kalau minta terakhir. Bukan, Vietnam tuh. Apa? Ini rekam ini. Aduh, mana nih? Kayak kantong gua kan dia. Itu enggak masuk.
Satu, dua, tiga lagi. Aku udah masukin. Bayar foto teman-teman. Udah selesai. Kita screenshot kok. Udah nggak apa-apa. Kenapa sih Flores yang di tengah? Enggak, ini baru ke tengah. Gua tinggi doang jadi kayak tengah. Jadi gua marah nih. Tetap teman-teman ya, 2 pekan setelah lebaran. Ya, yang di luar kota nabung. Yakin? Iya. Biasanya gara-gara si Kores jadi nggak santai gitu? Ya tetap, gue bikin nggak santai. Mereka ke Bandung, besok gue bawa ke Nusa Kambangan. Kita akan menginjili Nusa Kambangan teman-teman. Pengarah gue lebih bagus. Teman-teman yang pertama, tapi insyaallah akan berbuah juga dan akan terus berbuah. Apa ya? Berbuah dari benih-benih yang telah kami tanam di hati. Insyaallah. Ini adalah keberkahan dari Allah. Tidak mungkin jika kita berbuah, tapi yang kita simpan, tapi berakar dan daunnya. Ini kejelas nih. Di luar aja apa-apa, selama ini ya, oke ini udah masuk, ini banyak oke.
Pokoknya kita hari ini saya disewa oleh Bang Hendi sebagai kameramen cadangan. Per menitnya berapa? Kurang tahu nih, kayaknya dibayar dengan ucapan terima kasih ya. Aduh, bisa dibuka dengan ucapan terima kasih. Gini aja, supaya effort, siapin amplopnya. Balik ini amplopnya. Dibayar dengan doa guys. Oh jangan asal dulu teman. Makin tebal makin rasa boleh. Nah kan itu, hitam semua itu dalamnya itu. Hitam juga. Apa hitam? Kartu. Apa itu maksudnya? Kartu tanpa limit. Eksklusif. Semua bank ada dalam situ. Semua bank ada hitam semua. Semua bank hitam. Karena kita ambil. Masih kita lari. Kayaknya orang ini mau sudah. Dompet paduka itu panjang banget sampai pasar. Katanya dompet paduka limited edition. Hitam. Hitam semua. Hitam semua katanya. Kartu. Ini mau di mana enggak, ini riba. Ada catering beda kali itu dong mantap sekali dino. Gak semua orang kesana. Kita belum masuk kan? Belum masuk lah. Iya. Ya. Ya. Duduk sini dulu lah. Sini aja, Pak. Duduk dulu, duduk. Iya, kalau aku bisa masuk ke dalam, bisa aku masuk. Dua, aku bisa. Masa Andi Selebes petugas bandar nggak boleh masuk? Nggak ada, mau pulang, Bang Andi? Perlu lah. Sabar ya teman-teman. Mau banyak pemberangkatan baru masuk. Ya. Kita akan nanti lantar ke ntar ya, kita akan nanti ketemu lagi ya, sampai jumpa ya. Nantar Banyuma sampai ke pesawat. Nantar ke Bandia. Kalau perjalanan itu hampir ke pesawat dulu. Antar. 2 jam ya? 2 jam. Mas-masan. Antar baju mas sampai ke pesawat. Iya, di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan, terus bertemu lagi deh. Iya.
Tapi yang paling sedih dulu. Di sini udah boleh. Boleh buka masker. Hei, suaranya mas. Nanti kita kemana? Kamu aja. Pak Perhubungan soal bayar tiket. Iya, nomor penerbangan J122. Tujuan bandara. Bersilakan masuk ke ruangan melalui pintu A1. Terima kasih. Your attention. Ini dia Pak, jalan lagi yang kita. Lain kenapa? Kalau flight number JT1222. Nanti ke nanti malam, berjumpa dengan Isra Soro. Nanti malam. Iya. Kalau dia duluan. Nanti ke nanti malam. Kenapa? Apa? Nunggu kursi dulu biar masuk, cepat. Dengan nomor penerbangan J. Duduklah, itu ada kursi banyak, duduk dulu lah. No, tujuan Kuala Lumpur. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu A7. Terima kasih. Your attention, please. Fres, lu kan gak ada tiket, kenapa lu bisa masuk ke sini? Ngapain lu? Karena saking cintanya kita dengan Gurunda, maka Allah mudahkan jalannya ikhwan. Jadi waktu kita kemarin jemput, ya sama dengan kemarin kita sekarang ini nganter gitu. Iya, kita jemput, kita pulang. Nah, teman-teman, jadi kita antar Wanjuma sampai bandara. Kita doakan semoga selamat sampai di Makassar. Terjadwal langsung live lagi nanti. Jadwalnya sudah ada. Oke. Tetap stay di sini sampai memasuki area pesawat. Apa larinya anakku? Pahamnya terakhir penumpang pesawat Indonesia Air Asia dengan nomor penerbangan TZ250 tujuan Dongguan. Dipersilakan segera naik pesawat di dalam melalui pintu F1. Terima kasih. Nanti habis lebaran insya Allah kembali lagi Manjuma ya. Indonesia Air Asia lebaran number teman-teman perhatikan wajahnya masuk Bang Juma sedih gitu loh ya. Ya tapi insya Allah kita akan bertemu lagi. Kita doakan ya teman-teman semua, semoga Bang Juma sehat selalu, terus berdakwah bersama kita semua. Ini detik-detik akan kami antarkan masuk ke ruang tunggu, kemudian berpisah naik pesawat. Tapi insya Allah kita akan ketemu kembali. Doakan semoga beliau selamat sampai tujuan. Oke. Masa bodinya 15.05. Ya. Nah ini belum ada monster. Monster berapa jam berapa. Ya. Tapi tetap di D3. Cuma D3 belum ada karyawannya Bang. Ini kita menunggu. Tapi nanti ada pemberitahuan. Pesawatnya delay ya? Delay.
Jadi kita mau batik lain udah jalan-jalan. Terus sekarang gate berubah nih, kita udah nunggu D3 nih. Sekarang D5. Banyak yang nggak angkat. Emang D3? Udah pasti D3? Ayo lah. Udah pasti. Nunggu di sana ya? Iya. Cuman pesawatnya belum tahu jam berapa berangkat. Coba nunggu D3 aja lah. Sal lima dah hari sal. Dia belum sal lah. Belum ada orangnya. Ini tempat satu dah tuan. Iya, pesawatnya sudah ada. Nah ini berarti ni bang baru sampai ni bang. Ini baru sampai. Nah itu tu bang baru keluar tu bang. Iya itu lah. Ini orangnya ini udah datang. Alhamdulillah pesawatnya tepat waktu. Sementara turunkan penumpang, sebentar lagi steril, kita naik. Naik kelas bisnis. Seat nomor 1 dan 2. Terima kasih untuk Pak Jailani dengan teman yang satu nggak bisa saya sebutkan namanya karena dia lagi berpakaian dinas begitu. Sekian dulu ya teman-teman, karena ini nggak boleh merekam saat di dalam pesawat. Kita doakan Gurunda Juma selamat sampai tujuan. Insya Allah habis lebaran nanti umur panjang kita diberi kesehatan ketemu kembali Bang Juma di Jakarta dalam hal tentu dengan kepentingan yang lebih kepentingan untuk kita semua teman-teman. Sekian dulu, masih ada video-video mendatang. Apa itu video-video keseruan-keseruan, candaan-candaan di dalam kendaraan bersama Bang Juma, terus bagaimana Bang Juma ketemu dengan salah satu pengacara senior Pak Alam Syah. Nanti akan kami juga siarkan videonya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Andi Slebes Channel. Sekian dulu, terima kasih buat semuanya. Maaf atas segala hilap, maaf atas kalau audionya kurang baik karena clip onnya belum ke bawah. Belum ke bawah apa belum kebeli? Belum ke bawah lah. Kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like dan share dan subscribe. Klik gabung agar mendukung dakwah kami. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.